Angin ku turut ayah ke kota, naik ojek istimewa ku duduk di belakang. Duduk di belakang driver yang sedang bekerja, mengendarai motor supaya baik jalannya. Hey, bratret 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 brot. Bratret 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 brot suara motor saya. Bratret 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 brot. Yo, Kang. Bratret 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 brot. Hah? Tadi saatnya. Ah, nggak kenal lah. Ya, terusin aja nyanyi. Bratret bratret bratret. Mas, yang satu ya? Iya, Mbak. Eh, Bang, maaf, silahkan duduk dulu. Gak usah lama-lama, Mas. Iya, Bang. Tunggu sebentar, maaf. Eh, Mbak Amira kan ya? Iya. Maaf, siapa ya? Kenalin, Mbak. Saya Ius. Aduh, Mbak Amira ternyata aslinya cantik banget. Makasih. Mbak, boleh minta foto nggak? Buat apa? Nah, buat kenang-kenangan aja, Mbak. Boleh ya? Iya, nggak apa-apa. Astagfirullahaladzim, capek banget nih. Gak ada bengkel apa deket sini ya? Mbak Sarah ya? Hei, ketemu di sini. Mbak, kenapa Mbak? Oh ini, banyak kempes. Jadi saya gak berani bawa, takut itu, takut oleh. Oh. Mas siapa ya? Oh, saya Ius Mbak. Aus. Kalau aus jangan ke sini, Mas. Itu ada warung tuh, minum aja di situ tuh depan ada. Mbak Sarah ini loh. Hah? Udah cantik, lucu lagi. Ah, pengen tak jadiin oleh-oleh rasanya tuh. Ius, nama saya Ius. Oh, ya ampun Ius. Oh, saya bingung, saya pikir tadi Aus. Maaf. Eh. Motornya ini. Coba saya periksa, Mbak ya. Eh. Bener bisa. Coba saya lihat-lihat dulu. Iya tuh agak kempes. Oh, ini cuma kurang angin ini Mbak. Oh. Saya ada pompa sih sebentar. Oh iya iya iya. Waalaikumsalam. Salam. Wah, tunggu deh. Gimana, siapa? Dek? Ya ngojek kan tuh. Masa ngebeca. Halo. Hai. Halo dong. Apa kabar? Lagian. Panjang deh. Lagian, payah banget sih. Buat apa sih gitu-gituan? Tuh udah gak ngerti itu ya. Payah banget sih cuma gitu doang. Kayak selamat kan biar seru, biar semangat ya kan, Ben? Ke kamera habis narik juga ya? Iya. Eh, tapi ada kejadian aneh loh. Tadi ada orang aneh nyamperin gue. Terus dia bilang katanya namanya Ius. Eh, tunggu. Yang itu bukan yang orangnya tuh gemuk. Terus kalau gak salah sepeda motornya platnya AB. Rambutnya klimis-klimis gitu bukan sih? Iya. Nah, itu dia orangnya. Oh. Masa gue lagi makan di pinggir jalan, terus dia samperin gue. Terus dia ngajakin selfie. Ih, sama dong sama gue juga. Dia tiba-tiba dateng nolongin sih itu apa ngisi angin buat ban. Abis itu minta selfie, katanya penggemar Sarah. Tapi perasaan gue kan gak pernah masuk TV ya. Kok bisa-bisa dia suka sama gue? Kok dia bisa tahu kakak kesemua yang ada di sini? Jangan-jangan dia itu dukung! Ih, ternyata jangan ngomong itu dong. Serem banget sih. Oleh. Udah daripada ngeributin dia dukun atau bukan, dengan ini nih. Ada Mbak Dukun, sop gorengan. Oh, itu mikir makan saja. Aduh. Lapar tau. Gak nyangka. Akhirnya aku bisa lihat pelang ogecek ini. Duh. It's Mas Firman, what's up man?
Apa kabar, Mas? Baik. Siapa ya? Saya Ius, kenalin. Ya. Duh, Mas Firman ini. Dari perawakannya bagus gini, atas sampai bawah. Pantes ya jadi duta Okecek, Mas ya. Ya, makasih, makasih. Siapa sih ini orang? Mas Firman, mau masuk? Iya, mau masuk. Oh, ayo, bareng, ayo, ayo. Ayo. Lo, pada ngumpul semua. Gini loh, niatnya tuh enak, kompak gitu semuanya nih. Ius, kok bisa ada di sini? Saya itu kesini untuk bertemu Mbak Sarah, hai. Kang Odet, Mbak Amira, Mas Firman, sama Mas BT-BTA, basi-basi lo, Mas Beta ini loh. Kalian semua ini udah pada kenal ya? Lah, Mas Firman justru kita semua inlay ngomongin. Nih, sebenarnya Mas ini tahu kita dari mana sih? Kok cepat bilang? Jangan-jangan kau ini dukun ya? Hah? Tenang Mas BT-BTA, Mas Beta, tenang ya. Saya tahu nama semua mas-mas dan mbak-mbak yang ada di sini itu karena saya mengikuti Instagram Okecek. Oh gitu, jadi tahu kita semua dari Instagramnya Okecek. Yoi, by the way, saya bawa oleh-oleh dari Jogja. Nah ini lebih penting dari omongan kau. Iya, ambil cepat. Jangan kemana-mana, jangan kemana-mana ya. Iya. Apa sih? Kayak TV. Ini oleh-oleh khas dari Jogja. Wah, plastiknya gede, dalamnya mau kecil ya. Sama sih. Aku tinggal tiga nih, orang udah 1, 2, 3, 4, 5. Oh, itu karena perjalanan itu kan jauh. Ya, nggak terasa tinggal setengah. Second ini mah. Tapi ini masih enak, kamu Dad. Masih enak. Coba. Setengah-setengah aja, udah. Ya, ini makan. Ada gorengannya aja. Ini punya juga yang makan. Tinggal dua ini jadinya. Ya kok, babi aja. Hei.